Berikut ini cara untuk mematikan MacBook. Jadi untuk kalian yang mematikan MacBook cukup mudah. Kalau cuman untuk sleep itu silakan ditutup saja MacBooknya, dia akan sleep. Kalau untuk matikan di logo Apple ini. Jadi kalian pilih logo Apple di sudut kiri atas. Nah, di sini kan ada 3 pilihan, tidur atau sleep. Ini ada mulai ulang atau restart. Nah, ini ada shutdown atau matikan. Jadi kalian pilih yang ini untuk kalian yang ingin matikan. Kalau kalian klik, nah dia ada pilihan. Kalau kita tidak klik ini, dia otomatis juga akan mati setelah 50 detik atau 1 menit. Kalau kalian centang ini, lalu pilih matikan, nanti setelah kalian hidupkan, maka semua aplikasi yang kalian buka terakhir itu dibuka ulang. Jadi seperti itu, kalian pilih matikan untuk mematikan. Jadi sangat mudah, silakan dicoba.